solid harus berantem dulu. Berantem dulu terus tahu caranya baikannya gitu. Nah kalau misalnya pokoknya kita tuh udah ngelewatin masa-masa di mana memang berantem cari jalan keluarnya, jadi akhirnya satu sama lain kan orang tuh baru ketahuan apa karakternya tuh ketika justru di titik yang misalnya paling marah. Kalau misalnya melihat seseorang dari kesuksesannya tapi cari tahu bagaimana cara dia menghadapi kegagalan, rasa sakit dan hal-hal tidak menyenangkan yang terjadi dalam